langsung aja aja. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM bersama jajaran Forkopimda Jawa Tengah melaksanakan tarawih keliling Tarling Perdana di Wisma Perdamaian Kota Semarang pada Selasa malam 12 Maret 2024. Pemprov Jateng bersama Badan Amalan Islam BAI Jateng akan menyelenggarakan tarling sebanyak 18 putaran. PJ Gubernur mengajak seluruh umat Islam untuk bersama-sama menjadikan Ramadan sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mari kita sambut ya, bulan penuh hikmah, bulan penuh barokah, dan juga bulan yang penuh ampunan ini. Tentunya dengan banyak amalan-amalan baik dari sifatnya wajib maupun sunnah, sehingga kita akan terus bisa meningkatkan kehidupan pribadi, keluarga, dan kemasyarakatan.